المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلص حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين اللهم صل على سيدنا محمد قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي نسخة لا أنت اللهم صل على سيدنا محمد فلا ترى إلا هو بعنايته اللهم صل على سيدنا محمد قال المؤلف رحمه الله تعالى اللهم صل على سيدنا محمد وفي نسخة لا أنت bukan engkau فلا ترى maka tidak engkau melihat إلا هو melainkan dia bi'inayatihi dengan inayahnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bila mana telah tahakkuk fana kita daripada selain makhluk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bila mana telah tahakkuk telah sungguh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fana kita daripada selain makhluk bila mana telah tahakkuk kita telah tahakkuk fana kita daripada selain Allah Ta'ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tahakkuk fana kita daripada selain Allah itu ialah dengan bahawa
kita mensyuhudkan bahawa Allah Ta'ala lah fa'il, dialah pelaku, dialah pembuat. Al-fa'ilul mawjud, dialah pelaku lagi maha ada. Dia yang membuat semua perbuatan dan pelakuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila anta, bukan engkau. Bila mana kita rasa yang buat ialah Allah, bukan kita yang melakukan, bukan kita yang buat, tapi kita kata, yang kita rasa, yang kita syuhudkan bahawa yang kita buat ialah Allah yang buat. Kita tak katalah kita buat, tapi kita kata Allah yang buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tidak melihat lagi melainkan kepada dia saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semua itu berlaku dengan inayah Allah. Inayah maknanya pertolongan, bantuan, perhatian daripada Allah. Dia tak boleh main sendiri. Mereka yang berlaku itu ialah inayah Allah pada kita. Dalam ribu-ribu orang, Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita seorang. Dia punya inayah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam ribu-ribu manusia, Allah pilih kita di kalangan yang beribu itu untuk merasa, melihat, mensyuhudkan bahawasanya makhluk tak ada, yang ada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala in sallamta ilahi umuraka wa tarabta takbira nafsika i'timadan alaihi qarrabaka binazrihi ilaihi ilaika subhanahu bi'aini rahmatin bi'aini rahmati wal inayati. Qala al-mu'alif rahimahullahu ta'ala, in sallamta ilaihi, jika kamu telah menyerahkan kepadanya umuraka, semua urusan engkau, wa tarakta tadbira nafsika, dan engkau pun telah meninggalkan tadbiran diri engkau, i'timadan alaihi, kerana beri'timad ke atasnya, qarrabaka, ketika itu ia telah mendekatkan engkau, binazrihi ilaika, dengan pandangannya kepada engkau. Qala in sallamta ilaihi, jika kamu telah menyerahkan kepadanya semua urusan engkau, wa tarabta tadbira nafsika, dan engkau pun telah meninggalkan mentadbir diri engkau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. I'timadan alaihi, kerana beri'timad. Beri'timad maknanya berpegang, bersandar, teguh kepadanya. Qarrabaka, pastilah ia akan mendekatkan engkau. Maknanya pastilah ia akan mendekatkan engkau kepadanya. Macam mana makna Allah mendekatkan dia kepada engkau? Bagaimana makna dia telah mendekatkan engkau kepadanya?
binazrihi ilaika, dengan memandang ia kepada engkau. Binazrihi ilaika subhanahu bi'aini rahmati, dengan pandangan rahmah, wal inayah, dan juga dengan pandangan inayah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Bila mana kita telah menyerahkan semua hidup kita kepada Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam hidup kita ni banyak perkara dan banyak urusan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, jodoh. Sebagai contoh, rezeki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan macam-macam, dan macam-macam lagi urusan yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di hujung umur kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tak tahu macam mana hari depan kita, masa depan kita. Contohnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila mana kita tak tahu, kita serah. Bila-bila kita tak tahu urusan kita macam mana, hari depan kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, cicit-cicit kita, setiap orang tu dia ada impian, dia ada cita-cita, harapan. Anak-anak dia, dia nak jadi macam ni dan sebagainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini banyaklah urusan-urusan kita dalam hidup ni. Bila mana banyak urusan-urusan kita dalam hidup ni, kita tak tahu macam mana akibahnya, kesudahannya. Ketika itu kita serah pada Allah. Dan kita serah pada Allah pula, kita tak mentadbir pula. Kita tak mentadbir pula. Maknanya kita tidak merancang ataupun merencana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab kita beriktimad ke atas Allah. Aku serah. Aku tak tahu nak jadi macam mana. Aku tak tahu. Sementalahan pula, kita sedar bahawasanya kita adalah hamba yang sangat lemah. Nak mencapai tujuan-tujuan yang utama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak mencapai tujuan-tujuan yang utama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tak tahu nak capai macam mana, nak atuk macam mana, nak susun macam mana. Semua ni maknanya sebab kita beriktimad kata Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bolehlah atuk, bolehlah susun, tapi tak beriktimad atas diri sendiri. Atuk bolehlah, tapi tak pegang. Itu dia panggil kita tak mentadbir urusan kita.
Law ni kena buat apa? Ha, buat zakat tu ya. Sebab tu kata ulama as-sufi ibnu waqtihi. Orang sufi itu ialah anak waktunya. Jadi kita, jadi kalau kita nak buat, buat halal ni ya, nak buat apa? Salah seram. Lepas tu hak depan tak lebih daripada kita serah. Hak depan tak lebih daripada kita serah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana kita dah melakukan sebegitu, qarrabaka, pastilah ia akan mendekatkan engkau kepada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pastilah dia akan mendekatkan engkau kepada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam seseorang dengan guru dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, kamu nak buat sesuatu, kamu tanya pandangan ustaz kamu. Pandangan ustaz macam mana? Ustaz pula tanya, kamu macam mana? Saya ikut ustaz. Faham tak? Saya ikut ustaz. Ha, kalau ikut ustaz macam ni, bila kamu kata kamu ikut ustaz, kamu tak boleh ikut lain lah. Faham tak? Bila kamu ikut lain, jadi masalah kat kamu. Berarti bila kata ikut, ikut. Sebab barakahnya pada ikut. Kemenjadian usaha kamu pada ikut. Kalau tidak, pasal apa kamu tanya pandangan? Buat sendiri. Tak perlu tanya pandangan. Ha, begitulah dengan Allah. Bila kita dah ada keputusan Tuhan bagi, kita berdoa, kita masyarakat istikharah. Bila dah ada jawapan Tuhan pandu, jangan buat sendiri. Ikut Tuhan. Selamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang menyerah urusannya kepada Allah ialah orang yang percaya bahawasanya Allah ialah pengatur, perencana yang paling baik. Aturannya betul sebab takdir di tangannya. Takdir dalam genggaman dia. Kita nak rancang, kita tak tahu depan macam mana. Allah merancang, dia dah tahu apa yang baik untuk kita. Itu orang bijak lah, orang yang serah pada Allah. Allah ialah sebaik-baik wakil menguruskan urusan kita. Hasbunallah, kami cukuplah Allah. Wa ni'mal wakil, dan dialah sebaik-baik wakil. Dan dialah sebaik-baik wakil. Tak ada wakil yang mengurus urusan kita yang paling baik melainkan Allah. Masya-Allah, sinar Muhammad. Kalau Allah yang menyusun, dia atur tepat. Masya-Allah, sinar Muhammad. Dia menyusun kena. Tak salah sikit pun, tepat setepat-tepatnya. Lepas satu step, satu step, satu step, satu step, semua susunan dia terbaik. Kita kata, "Ish, Allahu Akbar, Tuhan dia bagi sungguh." Betul semua. Kalau kita selalu salah, kita rancang macam ni, selalu tak jadi. Dia akan jadi plan B. Kalau kita rancang selalu, kerapnya macam tu, salah selalu. Salah selalu. Ingat macam ni, jadi macam ni. Ingat macam ni, jadi macam ni. Tapi kalau Tuhan kata ish tu, elok-elok lah tu. Ha, ni kalau serah. Hidup ni serah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
qala qarrabaka binazri. Ketika itu mendekatkanlah ia akan engkau kepadanya dengan pandangannya. Jadi Allah dekatkan kita kepada dia dengan pandangannya, makna kita dan perhatiannya. Kita dalam perhatiannya, kita dalam pandangannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala i'timadan alaihi qarrabaka binazrihi ilaika wallahu subhanahu wa ta'ala ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Penajah kita pada pagi ini ialah huruf infak darsa 1, 4, 5, 6, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25. Hamba Allah Bukit Minyak, Zina Azina Langkawi, Penuh Merekan Pening, Azina Abu Bakar, Allah Rahman Azmi, Sekuaga Selayang, Kak Ani Sekuaga Tunjang, Nur Azhar Selangor, Hamba Allah Pelis, Haji Zalizan Rosita, Sekuaga, Hamba Allah Cing Melaka, Nur Amirah, Muhammad Dali Sekuaga, Pertemuan Sara, Muhammad Ali Iqbal, dan kami Sekuaga dan Kak Yah. Allah kabul semua hajat mereka, Allah pandu kehidupan mereka, Allah jadikan keluarga mereka keluarga yang bahagia, anak-anak yang soleh, dipimpin urusan mereka di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma bihamdika asra wal 'asri innal insana lafii ghafalin. Assalamu alaikum.